Yang penting dalam menukar ni, dia punya tangsi kita nak kasih tegang. Jangan longgar-longgar. Kau bermain di batu-batu ni kan. Pu. Yes, Apian. Dia juga. Apian kena. Pu ada ke je? Tarik ada. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bertemu lagi dan terima kasih kepada subscriber kami yang sentiasa menyokong kami dan memberi semangat kepada kami untuk membuat vlog demi vlog dan video demi video. Di mana untuk kali kedua kami mulai memancing di sini. Tapi kali ini kami bersama-sama dengan keluarga family sambil piknik lah kat sini. Ha, ini dia salah satu Lady Inggeris kami. Wait. Jadi saya perkenalkan satu persatu. Di mana mereka semua dia peminat-peminat menyokak memancing di tepi-tepi batu-batu. Batu mereka batu-batu. Ni batu-batu. Ha, abang Tai otai kami. Dan spot ini adalah satu spot yang di mana ada water breaker semua. Memang bagus lah. Alamak, tak nampak. Oh, yang ni admin kami. Mama Lizuan. Mama Lizuan, saya nombor panjang. Alamak. Wan. Aku tak bawa dulu ini, Wan. Ini, Rudy. Yes. Kami punya otai juga. Dan yang bawah. Dan ada satu, dua lagi yang belajar di depan sana. YP kami yang kita Nasri. Hai. Hai, ingat apa kan? Ni Iman. Tengok. Dia lambat je. Okey, Iman. Dan kami membawa apa? Dalam peti aje. Dekat 6 kaki, 5 kaki. Tak main safe lah. Kita menyokak je dengan jualan pendek light cycle. Dan ni abang Aim kami. Sampai. Okey, kita tengok apa case report lepas ni. Ada hasil ke tak ada hasil, ada rezeki ke tak ada rezeki, kita lihat. Sampai pagi, buat berat. Tengok, ada paru. Sambal goreng. Tak tahulah tukang masak apa ni, macam tahu selera kita orang kan. Macam tengok ada. Selesai tak? Makan. Jemput bismillah semua. Salah seorang anggota kami, Pian, yang dah lama menghilang. Tak tahu ke mana dia menghilang. Sekarang dia tiba-tiba timbul lagi bersama isteri dia. Kedua-dua kaki pancing. Ada lepas ni ada trip-trip lagi dia ikut. 2 tahun sekali ayah dia ikut ni. Orang lama dengan handline aja. Macam cash report ni hari? Belum ah. Belum? Satu ekor belum ada? Jadi dah, satu dah. Mempinang. Mempinang? Haa. Mentimun lah. Mentimun eh? Haa.
sama lah tu colour dia. Ni mana lah? Kuning. Tiba-tiba dia datang kembali dengan isteri dia. Ni dia. Macam perasaan? Wah, sedap kembali memancing ni. Perasaannya amat seronok. Memuaskan. Dan terima kasih. Masih ingat eh macam mana ikan mata kail semua? Pusing dah ke sini kan. Okay, kita tengok set up dia untuk menyokap. Apa kata? Pakai apa ni? Ha? Oh, dia pakai lining sinker lah. Okey. Ha, ni je. Saya menyokap. Kalau sanggup, bikin lagi. Bikin lagi. Macam, ingat ni. Kapan okey? Mancing macam mana ingat ni? Cuaca. Cuaca yang panas. Bagus. Bagus. Tapi tak tahan. Okay. Mana kita pergi, jangan lupa plastik hitam. Sedap tak? Jaga kebersihan. Inilah pemancing-pemancing di belakang tabir yang selalu menyokong kumpulan kami, Tokelin English. Yes. Ya, kita pakai udang pasar, udang Kobe. Kita buka buang kulit dia. Letak sikit udang kat mata kail. Okey, roger out. Siap untuk lempah dan dapatkan ikan. Tengok apa ikan ni kali. Yang penting dalam menukar ni, dia punya tangsi kita nak kasih tegang. Jangan longgar-longgar. Kalau bermain di batu-batu ni kan. Sentiasa nak tegang. Rasa dia punya makan, ikan makan tu. Apa lagi? Sentap. Ada separuh ikan tu kita perlukan sentap lah. Satu kali strike lah. Apa? Satu kali tarik kan. Ikan makan kita kena tarik. Ada separuh kita kena pujuk dia, ajuk dia itu ikan. Baru dia nak makan. Baru dia kena mata kail. Lagi-lagi jangan kasih sampai. Wow. Mempuyut lah. Anak dia. Kecil. Ha? Nak. Nak letak je. Boleh, nanti dia keluar. Kasih ketat dia punya itu. Ha. Ha, jangan kasih longgar. Tali, kasih nanti dia keluar. Ha. Nak kasih ketat. Ha, gitu. Kasih ni atas. Ni atas. Kasih ni lagi. Ha. Ha? Jangan kasih longgar, kasih ketat. Dia lambat je dia. Ha. Dia tak lambat. Dia tak. Tak nampak pun. Apa? Ikan tak boleh makan. Alamak. Kau bawa naik buat apa? Kerapu dah jadi lah. Dah, kau tengok mata dia ni. Ikan penyakit tak boleh makan. Ha, apa cair keluar kan? Ha, tu. Tapi batu hilang. Ha? Batu hilang. Ha, yalah. Ikan ni memang kurang ajar punya ikan ni. Makan tu masuk batu punya. Mata kail dah besar lah. Ya, itu masalah. Mata kail besar ni, Abang Jin. Okey, aku tahu. Ya.
Yang macam ikan aja lah. Bunyi dah sangkut. Ikan becuk. Ha, ikan becuk. Tak, yang paling mahal yang rare punya yang Tesla. Bawa. Okey. Apabila dinamakan berpiknik, ha ni lah je. Bukan piknik, faham? Ha, dengan es krim apa lagi? Mis. Ha, ni. Tepi laut memang tak ada jual. Ha. Macam panas kena es krim eh. Ni ha. Piknik ha, makan ayam presiden. Lanjut kecil ah. Ha? Oh, ada ke je? Tarik aja. Dalam bahasa belas ah. Kau bali. Wah, beli nak sia. Woi, tarik terus. Tarik terus. Ha? Tarik. Nasir nak bawa balik? Ya, pada hari ini kami sangat bertuah kerana ada pelakon Korea yang datang. Ya, ada malu-malu lagi pelakon Korea. Siapa nama? Inilah kami. Apabila dia ada apa-apa aktiviti, kami akan sama-sama dengan family semua menghilangkan satu lain, memancing sama-sama. Kadang-kadang aktiviti ke pulau, ha, tak kira di mana sajalah. Okey, ha, yang ni apa-apa yang dia tarik? Tak tahu aja ni apa yang dia mancing. Kau tengok ha. Apa? Kepala udang. Tengok ni. Malas nak pasang batu klip. Ni dia. Jing. Hey. Macam je. Macam aja. Ada cash. Ada juga. Ha. Wah, ni macam rod baru ya. Yop lah. Dah lama juga ni. Macam okey tak ni spot? Spot. Boleh tahan sengaja banyak sangkut-sangkut lah. Biasa lah. Tapi nyari kurang lah eh? Nyari kurang baik. Ni. Jadi angler, makcik-makcik angler, anti-anti angler, inilah dia. Makcik, anti. Ni semua. Macam ni hari? Pakai inline? Ada tangkap ikan ni? Belut eh? Belut eh? Eh, macam weh. Okey weh nyari weh. Tangkapan. Okay. Ha? Okeylah, aku tak nampak. Dapat ikan. Aku tarik ikan tadi. Wah, dia dapat tak? Tak. Umpau. Belum dapat lagi. Okey, belum dapat. Insyaallah akan dapat nanti. Tunggu. Gulung sikit. Okey. Gulung terus. Ha, ikan tokar. Tangkapan pertama. Baru cakap tak dapat eh.
Pian, dia dah menang, Pian, yang kau. Pupu, yes, Pian, dia juga. Apa yang kena? Sangkut, sangkut. Oh. Oh, 9 lah dia. Bukan. Ilmu kat West Coast buka bawa sini eh. Iya yang ikut. Nasib baik dia ikut, bukan usah ikut. Ah. Macam batu engkau Kau tak tahu aku biasa main karang Ha? Yang nak menipu Kau memang West Coast punya layan. Ah. Luar pergi sepuluh sembilan aja weh. Okey lah, ses-ses dia memang macam gini sembilan. Janji kan? Dah pakai penuh dah box. Eh, dah tak ada je punya sengat lah Yan. Sengat je tak ada. Putus. Matam, ada. Belum. Putus saja. Putus. Putus sekarang. Belum. Putus saja. Putus. Putus sekarang. Eh. Jam dah menunjukkan pukul 5. Cuaca pun dah mula malap kan. Aktiviti memancing pun dah sunyi juga. Di mana air dah surut. Tengoklah. Air. Kaki-kaki nyokap, kaki-kaki tebing semua dah mula melaju nak mancing. Kaki-kaki batu ni. Kaki-kaki batu. Ni tinggal 4 orang aja yang masih setia, masih sabar lagi memancing walaupun air dah surut. Oh, kalau nasi memang gitu, lepas je. Cuma teknik memang gitu ya. Kau lempar berapa jauh pun dia buat tak tahu, dia dekat. Ha. Okey dah kau. Wah, wow, terus. Finishing dia. Lah. Kapu aja. Lah, cuma je tau kalau orang ulu. Jual aja plastik hitam ni.